Relawan Demokrasi Kampanye Kota Blitar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Rawang Merah Jenderal semuanya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang masih tetap semangat untuk menggelorakan partisipasi masyarakat dalam proses tahapan pemilihan wali kota Blitar tahun 2020. Terus buat kita semuanya pada pagi hari ini. Itu akan menyulitkan ketika nanti teman-teman dalam proses penyampaiannya, karena prosesnya harus menjelaskan dan akan pikir itu sifatnya tidak lokal ya, karena meskipun ini pemilihan serentak langsung di 270 kota kabupaten di Indonesia, maka prosesnya nanti teman-teman itu kemudian kami bekali dengan proses materi sosialisasi ya, berkaitan dengan tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota kita. Sebelum saya menjelaskan ini, di samping saya sudah ada Bumi, ya. Kebetulan hari ini sudah ada tahapan, bukan kebetulan sih, memang dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 ya, terjadwal hari ini memang ada tahapan berkaitan dengan proses penyusunan DPT yang kemudian nanti akan kita tetapkan pada tanggal 15 November tahun 2020. Nah, berkaitan dengan itu, mumpung ini juga masih proses DPS ya, masih belum dalam tahapan kita tetapkan. Nah, ini mungkin nanti ada pesan dari Bu Mimi untuk kita sampaikan dalam beberapa hari sebelum nanti tanggal 15. Barangkali juga bisa menjadi bagian dari sosialisasi teman-teman di lapangan kalau ada yang belum terdaftar. Persiapan hampir di ujung. Akhirnya nanti tanggal 15 kita akan untuk penetapan DPT. Kemarin tanggal 6 sudah dilakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat kelurahan atau di TPS. Kemudian tanggal 9 kemarin dilaksanakan rekapitulasi TPS AP, TPS hasil perbaikan di tingkat kecamatan. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah kami di KPU kita akan menetapkan DPSRP dari hasil rekap teman-teman TPS dan BPK akan kita tetapkan sebagai DPT nanti tanggal 15. Oleh sebab itu, menurut waktu yang tinggal beberapa hari lagi, barangkali penjaga ketika dalam posisi sosialisasi atau di lingkungan sekitar penjenengan ada yang belum masuk dalam DPS, mohon nanti bisa segera untuk dibantu untuk mendaftarkan dirinya ke TPS masing-masing. Artinya itu juga disertai dengan bukti potensi. Artinya kalau nama saya belum ada di situ, saya belum terdaftar, itu juga tidak bisa kalau tidak ada bukti dukung secara potensi. Apa itu bukti dukungnya? Itu adalah KTP elektronik. Nanti tidak serta-merta biasanya orang itu menjustis bahwa nama saya tidak ada di situ, atau nama saya nanti nama itu bisa jajar sama dengan beberapa orang di sekitar kita. Artinya kalau nama-nama
dapat dari Bawaslu itu yang kaitan dengan nama dan alamat sama itu ada sekitar 178. Akan tetapi kemarin sudah kita kualifikasi dengan teman-teman PPS, hasilnya nol, semuanya itu adalah orang yang berbeda. Jadi nanti teman-teman ketika di lapangan kurun waktu sampai dengan tanggal 14 sebelum penetapan DPT, kalau ada yang melaporkan ke penjenengan lewat penjenengan belum terdaftar di PPS, mau dicek dulu. PPS juga tidak serta-merta menerima begitu saja. Jadi nanti kita terima, kemudian kita cek dulu di DPS apakah ada nama nik tersebut. Kalau ada, nanti akan kita kembalikan kepada penjenengan kepada yang mengajukan itu, yang mengajukan keberatan atas nama saya tidak ada di situ. Sama seperti itu, kita beri informasi bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar. Dari kemarin kami sudah berkolaborasi dengan
kami bantu untuk dokumentasi. Iya, terima kasih Mas. Ada tambahan dari Mbak Yuda? Sudah cukup. Ini sahabatnya dulu dari yang basis komunitas, ini bisa sambil menyambung. Terima kasih. Saya dari basis komunitas ingin menyampaikan sampai tahapan kali ini. Jadi sampai tanggal 10 Oktober ini kami masih mengkontak komunitas. Jadi kurang lebih sudah ada 15 komunitas yang sudah fix untuk kami adakan sosialisasi. Karena begini, kalau komunitas kan mereka ada jamnya untuk berkumpul, ada jamnya tersendiri untuk mereka mengadakan suatu acara. Jadi gak bisa kita langsung misalkan bisa yang mungkin bertepatan dengan hari itu ada acara, kita datang itu juga bisa. Cuman kebetulan karena basis komunitas itu saya, Mbak Kamila atau Mbak Agi itu juga masih baru bergabung di relasi tahun ini. Jadi kami juga menunggu alat peraga dari kantor agar dalam penyampaian kami itu tidak salah atau tidak melenceng dari poin-poin. Terus kami juga ingin menyampaikan itu benar-benar sama seperti yang disampaikan dari kantor sendiri seperti itu. Jadi sudah ada 15 komunitas yang sudah kami hubungi, sudah siap. Insya Allah kalau ini alat peraga sudah hadir, nanti sore atau besok kita sudah bisa memulai. Itu yang sudah fix 15 komunitas. Namun juga masih banyak komunitas-komunitas lain yang sudah kita kontak tapi belum memberi jawaban, atau ada yang juga yang belum memberi tanggal. Jadi mereka berkumpulnya hari apa, jam berapa itu juga ada. Lalu yang terakhir, kami juga sejauh ini membantu dari basis netizen untuk share pamflet atau lain sebagainya di sosial media kami masing-masing. Mungkin itu dari basis komunitas. Terima kasih. Mungkin itu dari segmen komunitas dan netizen. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, nanti kita lanjutkan untuk yang tadi banyak dari saya. Nanti bisa menghubungi ke salah satu dari kita. Sekian, terima kasih dari basis komunitas dan netizen. Yang berkategorikan kebutuhan khusus dan disabilitas secara individu.
sehingga kemarin kita datang kepada mereka secara door to door ke rumah-rumah warga yang memiliki jenis seperti itu. Salah satunya kemarin ini dari Mbak Ani. Ini kemarin yang unik itu mendatangi buah ya namanya. Itu di sana kelihatan. Itu beliau ini dikurung mertua ya. Dikurung sama mertuanya. Oh, matunya dikurung di rumah entah karena ada gangguan satu hal atau karena sudah sepuh. Jadi beliaunya malah enggak bisa keluar. Kalau mau difoto kayak gini. Ini saya tadi bingung karena kemarin enggak ikut bagi sosialisasi. Itu kayak kamar mandi, ya. Ternyata di dalam kan kalau kita konsentrasi ada kepalanya orang. Ya, tak kira tadi Mbak Ani ngobrol sama tembok, ternyata tidak ada kepalanya orang. Nah, ini menjadi poin penting bagi kita bahwasanya masih banyak dari masyarakat kita yang notabene-nya masih mempunyai hak pilih tetapi belum terjangkau. Nah, kita kemarin coba data itu secara individu, kita datangi semampu kita. Karena kemarin kita juga belum koordinasi secara menyeluruh dengan PPK dan PPS untuk melakukan sosialisasi bersama kemungkinan. Peserta dan pelaksana yaitu 250 orang.
dulu kan sekalian sama uji PTS. Kemudian kegiatan ketiga, sosialisasi, sasarannya yaitu PRI Nuriwati Aminosari, di mana pesertanya ada 24 orang. Acaranya di Musola Al-Mu'ala. Kemudian yang keempat, sosialisasi di Santri Madrasah Tadbiratul Muta'alimin di Tanjung Sari juga. Kemudian sosialisasi yang kelima, yaitu di kelompok sasarannya teman-teman rutinan sholawat Radhiyatul Jannah Takbir, jumlah pesertanya 19 orang. Kegiatan keenam yaitu visit, jumlahnya 26 orang. Kemudian itu dari sebelumnya. Kemudian kegiatan ketujuh yaitu juga visit dengan jumlah peserta 20 orang. Nah seperti itu mungkin dari teman-teman yang lain. Kami kan belum tahu pastinya itu seperti mana. Kami
wabarakatuh. Ya, untuk kegiatan dari basis kami, ini kami tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya, antara perempuan dan keluarga kita jalannya bareng-bareng. Untuk yang pertama, kami alhamdulillah sudah berhasil melaksanakan koordinasi dengan BPK Sekota Binan. Kebetulannya juga merekam, diterima, bahkan diberikan, diberangkat sama jajan yang banyak sekali di Kecamatan Sukorejo. Dan alhamdulillah dari kami, pada saat pertama kita bingung ya, mau sosialisasi apa yang harus kita sampaikan atau hanya bicara saja atau bagaimana. Akhirnya kami berinisiatif membuat APS sendiri, mencetakkan ke terus saja. Relawan Demokrasi.